Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda di sana? Okay, jadi saya nak buat sedikit sharing pada hari ini ya. Okay, jadi saya ada sedikit demo dulu lah yang saya nak buat. Ya. Okay, ya. Jadi kita mulakan dengan demo ini. Saya nak tunjukkan kepada anda ya macam mana kesan ya. Daripada kita menggunakan air paip ya untuk membasuh beras untuk kita masak nasi hari-hari ya. Okey, jadi yang ini saya gunakan air e-spring ya. Beras ni saya masukkan e-spring. Okey. Baik, yang ini pula kita nak masukkan air paip ya. Okey. Okey, jadi ini air paip dan ini e-spring. Jadi kita nak basuh beras lah macam kita duk masak hari-hari ya. Kita nak tengok apa beza dia kita menggunakan e-spring dan juga air paip biasa ya. Jadi ini ialah chlorine tester. Kita nak tengok kehadiran chlorine ya di dalam air kita. Okay, jadi saya dah masukkan klorin untuk nak tengok kehadiran klorin ya di dalam air ni ya. Okey ya. Jadi cuba tengok. Okey. Airnya sangat jernih ya. Dan yang ini kekuning-kuningan sikit ya, tapi saya bubuh tak banyak. Okey, saya tambah lagi ya. Sedikit saja kekuningan ya. Sebab tak banyak. Saya letak sikit saja. Okey, makin lama kita kacau beras ini, yang color kuning tadi ya, dalam air tadi, color kuning itu akan meresap ya. Beras itu akan meresap color kuning. Okey. Sedangkan yang kita gunakan e-spring, airnya tetap clear lah. Okey, jadi apa dapatan daripada ini? Ya, jadi ini nak menunjukkan bahawa jika kita masak nasi ya menggunakan air daripada air paip di rumah kita, klorin dalam air basuhan kita dan klorin yang kita air yang kita tadah untuk masak nasi itu, dia bersekali dengan klorin lah. Jadi klorin ini sebenarnya tak baik untuk tubuh badan kita. Okey, boleh menjejaskan kesihatan ya. Jadi di sini maksudnya lebih baik kita menggunakan air e-spring untuk masak nasi ya. Lagipun bila kita menggunakan e-spring, masakan kita ya, ataupun nasi kita itu akan lambat basi. Okey. Itu yang pertama ya. Baik. Okey ya. Jadi saya nak tunjukkan tentang e-spring ya daripada Hemway ya. Jadi kalau ditengok pada bentuk dia, kepada saiz dia sangat cantik, sangat comel ya, putih bersih. Okey. Dan kecil saja, compact saja. Jadi kita tak mengambil ruang yang besar ya untuk nak letak kita punya e-spring ini. Okey. Jadi dia kecil, compact, comel. Ya, lagi satu dia boleh dibawa lah. Ya, maksudnya dia macam mobile. Kita boleh bawa misalnya kalau kita nak balik kampung ke ya, ataupun kita nak pergi apa ni, bercuti dengan keluarga beberapa hari, kalau kita tak gamak nak minum air paip ya di tempat yang kita nak pergi itu, kita boleh juga bawa e-spring ya, sebab mudah saja kita boleh pasang terus ya ke paip ya. Jadi kita masih boleh dapat minum air yang sedap ya, air yang bermineral di mana saja kita berada. Okey, jadi inilah dia e-spring. Okey ya, ini ialah panel panel dia lah. Ya, dari sini kita akan nampak contohnya kalau saya buka paip ya untuk e-spring. Okey, baru dia akan menyala. Ya, bila air menitik ni baru karen akan berjalan. Okey, kalau kita tak menggunakan e-spring, kita menggunakan air biasa, dia tak akan menyala. Maknanya karen pun tak jalan di sini ya, walaupun kita nampak macam menyala lah. Okey. Ini e-spring ya. Baik. Okey, jadi e-spring ni
adalah terhasil ya daripada ciptaan yang sangat tinggi teknologinya. Anda boleh lihat ini. Okey, ini ialah chip pintar ya, ataupun microchip yang mengawal keluar masuk air ya, dan mengawal UV light itu, serta dia juga akan memberi kepada kita dia bagi tahulah kat kita bila patut kita tukar cartridge di dalam ini ya. Jadi e-spring ni cartridge-nya satu saja. Ya, setengah penapis air dia ada beberapa cartridge ya. Ada yang sampai 6 yang kita kena tukar selalu ya. 3 bulan kita kena servis, misalnya kena panggil orang untuk datang servis di rumah kita. Tapi dengan e-spring kita tak perlukan maintenance itu ya. Maksudnya kita sudah jimat dari segi kos nak upah orang ya untuk servis ya. Okey, jadi itu satulah penjimatan ya. Satu lagi ialah UV light ini, kos dia untuk setahun cuma RM5 saja. Okey, setahun RM5 sahaja. Dan satu cartridge kita dapat pakai untuk tempoh setahun dengan jumlah liternya ialah 5,000 liter. Jadi setahun sekali baru kita akan dapat signal daripada sini untuk menukar cartridge yang baru. Dan kita boleh buat sendiri ya. Kita boleh pasang sendiri. Jadi sangat user friendly. Okey. Jadi teknologinya ialah teknologi UV light, dan di dalamnya itu ada carbon block lah ya, yang menapis sediment-sediment ya, yang menapis karat-karat tu daripada keluar di pipe ni lah. Okey. Jadi sangat economical dari segi kosnya. Orang kata macam Allah membeli menang memakai. Mula-mula nak beli mahal sikit ya. Tetapi dia akan memberi penjimatan untuk jangka masa yang panjang. Dan satu lagi ialah untuk kesihatan kita lah ya. Sebab bila air mineral, bila kita minum air mineral, tubuh kita akan mempunyai kandungan alkali yang lebih tinggi. Sebagaimana yang kita tahu, kalau badan kita banyak asid ya, kesan daripada minuman yang tak bagus ataupun makanan yang macam-macam sekarang ni kan. Jadi bila badan berasid, kita akan mudah dijangkiti penyakit. Tapi kalau kita minum air daripada e-spring, sebab ianya adalah air bermineral ya, kaya dengan potasium, kaya dengan mineral, magnesium dan sebagainya. Jadi akan menyebabkan badan kita lebih beralkali. Jadi ini akan memberi kesihatan yang lebih baik ya. Sebab kalau air tercemar, air yang kotor yang datang daripada empangan itu, dia akan menyebabkan kadang-kadang timbul ya kes cirit-birit dan sebagainya ya, diarrhea ya. Jadi itu kita nak cuba elakkan sebab kita nak jaga family kita daripada berpenyakit ya. Okey, jadi ini sangat e-spray ini sangat terkenal lah ya. Diedarkan di seluruh dunia dan sudah ada 25 tahun yang lampau ya, dan sentiasa dikaji untuk penambah baikan ya. Jadi e-spring sudah mendapat pengiktirafan daripada badan international iaitu NSF, juga mendapat award ya daripada Reader's Digest serta juga oleh Frost and Sullivan ya. Dianya adalah jenama jenama penuras air yang terbaik di dunia. Sudah diperakui ya. Okey, jadi kita patut bertukar ya kepada e-spring sekarang. Okey, lagi satu saya nak tunjukkan demo ya. Okey, kita nak tunjukkan perbandingan lah. Okey, ini ada air zam-zam. Ini saya nak masukkan RO water. Okey, RO water ya. Jadi proses osmosis berbalik ya, reverse osmosis. Reverse osmosis ini kebanyakan air penapis air yang lain memberikan kita RO water. Okey, reverse osmosis, air tu masuk dalam mesin kemudian keluar balik, segala mineral tu akan keluar juga. Yang tinggal dalam tu ialah air kosong sahaja. Tak ada mineral lah, macam air bateri. Okey, jadi saya nak gunakan RO water lah. Ini air zam-zam. Dan satu lagi ialah
in spring ya. Okay, ya. Jadi teknologi yang digunakan oleh Amway untuk penuras air e-spring ini, ini ialah UV light ya, dan ini samalah macam yang digunakan di Mekah, iaitu air zam-zam juga menggunakan UV light ya, sejak dulu lagi ya. Jadi air zam-zam kita tak payah masak ya, kita minum macam tu saja. Dan apa ni, orang-orang yang pergi Mekah, Madinah, kebanyakannya sihat-sihat selalunya. Dari sini kadang-kadang tak sihat, pergi sana sihat ya, sebab mereka minum air yang beralkali. Dan lagi sebab mungkin kerana banyak berjalan ya, sebab doa dan sebagainya lah. Tapi tak dinafikan air zam-zam tu adalah penyumbang juga ya kepada kesihatan. Okey ya, jadi di sini saya ada tester pen ya, nak tunjukkan kepada anda air mana yang beralkali, air mana yang ada mineral di dalamnya ya. Okey, ini e-spring, ini air zam-zam dan ini RO water ya. RO dari botol tadi. Okey, kalau dia menyala maksudnya air itu ada mineral ya. Okey, cuba tengok RO water ya. Okey, tak menyala kan? Ya. Maksudnya dalam RO water tu dia kosong lah. Dia tak ada mineral. Kita minum air saja aja. Ya, tak ada zat. Okey, ini air zam-zam, nampak ya, menyala terang. Maksudnya dalam air zam-zam tu kandungan mineralnya sangat tinggi. Jadi dia memberi manfaat kepada kesihatan jemaah-jemaah haji dan umrah. Serta kita jugalah kalau kita bawa balik ya. Okey, ini ialah e-spring. E-spring juga mengandungi mineral sebab dia adalah penuras, dia bukan penapis. Dia tidak buang mineral yang terdapat dalam air yang Tuhan jadikan. Okey, jadi dalam e-spring dikekalkan mineral. Jadi air ini adalah lebih baik daripada RO water ataupun air yang kita dapat daripada penapis-penapis air yang lain lah ya, yang berasaskan kepada reverse osmosis itu tadi ya. Okey, jadi nampak jelas kan di sini bahawa e-spring ini sangat bermanfaat ya, untuk memberikan kepada kita air yang bermineral. Jadi kita labur untuk kesihatan ya, dengan minum air yang bermineral daripada air yang kosong yang tak ada zat lagi. Okey, sebab ini adalah antara faktor yang memberi kesihatan ya, sebab air adalah 70% daripada tubuh badan manusia. Okey, jadi kita nak family kita sihat, kita pilihlah e-spring. Okey, itu saja. Assalamualaikum.